Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, Menteri Besar Pahang, sahabat saya, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri. Ikmal dia tepuk sebab dia Timbalan Menteri Pertahanan. Dia sebut bos dia, dia tepuk tangan. Semua sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin PAS dan juga pemimpin-pemimpin daripada Bersatu. Saya ingat inilah buat pertama kalinya di atas mana-mana platform, satu daripada perjuangan yang diperjuangkan oleh semua rakyat yang ada hari ini untuk mengambil alih kuasa, di mana parti daripada Barisan Nasional, PAS dan Bersatu bersama di atas satu pentas. Bukan hanya pentas ini yang menjadi saksi. Saya mahu melihat bahawa kali ini Adun Cini akan kita buktikan, kita mesti tentukan bahawa calon Barisan Nasional menang dengan besar majoritinya. Majoriti yang besar ini akan membuktikan bukan hanya di peringkat Cini, bukan hanya di negeri Pahang. Insya Allah, kalau ada pilihan raya, parti inilah yang akan menentukan masa depan perjuangan bangsa, agama dan negara. Sudah sampai masanya, cukup-cukuplah kepada mereka yang sudah memerintah 22 bulan. Insya Allah selepas ini, kita tidak akan benarkan mereka sekali lagi merentah pemerintah negara ini. Kita yang akan menentukannya. Kita yang akan memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Bukan lagi orang lain, tetapi inilah perjuangan. Inilah yang kita tunjukkan, penyatuan umat Melayu. Kita tentukan bahawa perjuangan ini adalah untuk masa depan agama, bangsa dan negara. Dan tidak akan kita tinggal bangsa-bangsa lain. Kerana kita pernah menunjukkan dahulu kita adil, sekarang kita adil, insya Allah sampai bila-bila. Keadilan yang kita tunjukkan adalah untuk demi perjuangan negara kita yang akan kita jadikan sebuah negara yang kita sama-sama sayangi. Cuba kita tengok, hanya dalam masa 3 bulan, kita telah membuktikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Presiden parti saya, telah membuktikan dia mampu untuk menyatukan semua pemimpin-pemimpin daripada kalangan parti-parti yang ada pada hari ini. Dia juga telah membuktikan bahawa kepimpinan daripada Barisan Nasional bekerjasama dengan kita, terutamanya Saudara Ismail Sabri, Yang Berhormat Saudara Ismail Sabri, yang mampu untuk diketengahkan sebagai pemimpin masa depan kita. Begitulah juga daripada pemimpin-pemimpin parti PAS. Mereka dapat bekerjasama dengan kita untuk membuktikan bahawa kita mampu dan berjaya memerintah negara ini dengan begitu aman dan sejahtera. Tidak ada lagi masalah-masalah yang ditimbulkan tentang perkauman. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan tentang masalah agama. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan tentang raja-raja. Kerana mereka sudah tahu kali ini, pemerintahan kali ini akan mempertahankan segala perjuangan yang adil mengikut perlembagaan kita. Insya Allah, saudara-saudara, saya tidak mahu bercakap panjang. Yang pentingnya, saya mahu melihat kejayaan Adun Cini daripada kalangan masyarakat kita yang akan tentukan saudara Syahrim menang dalam pilihan raya nanti. Insya Allah. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya sebenarnya hari ini daripada pagi lagi. Tadi saya dah melawat dan membantu balai polis di kawasan kita. Tadi saya jemput semua anggota rela. Mereka berjanji dengan saya, anggota rela yang menjadi pengundi di sini lebih kurang 3,000 semuanya. Insya Allah
Semua di kalangan anggota rela akan mengundi dan menentukan kejayaan calon kita Muhammad Syarim nanti, insya-Allah. Dengan janji yang telah pun mereka berikan, dengan apa yang telah pun kita buktikan, insya-Allah saya yakin bukan daripada apa yang kehadiran yang ada, tetapi saya yakin sejarah akan membuktikan bahawa kita ada masa depan, kita boleh memerintah, kita boleh tentukan masa depan kita bersama. Dengan kata-kata itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.